personal gimana tanggapan? Ya lumayan lah. Lumayan pertandingan pertama dapat 3 poin. Saya senang sekali sekarang itu banyak anak-anak muda itu yang concern masalah olahraga. Atta Halilintar, Raffi Ahmad, semuanya concern masalah olahraga, membesarkan klub-klub di daerah-daerah itu luar biasa sekali. Dan yang diambil klub-klub Liga 2 itu luar biasa sekali. Jadi ya ke depan ya saya mengajak teman-teman pengusaha sukses, siapapun, tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu dan lebih concern lagi untuk olahraga-olahraga di daerah-daerah. Dan ini luar biasa sekali ketika ada pengusaha sukses membantu klub-klub di daerah, luar biasa sekali. Atta Halilintar ini luar biasa sekali. Jadi semangat terus meskipun kalah. Tetap putus asa, jangan semangat. Orang-orang. Nah, bal-balan kok.